Masya Indonesia, dan thank you banget teman-teman Vidaga. Selamat datang kembali di Resident Evil 4. Kenapa lo? Amigo mio. Oh, kamu temennya Leon ya? Siapa tuh? Si Tampan. Aduh, si malu tukang cuci beras. Siapa sih namanya? Oke, okay. Anyway guys, selamat datang kembali di RE, Pak. Selamat datang kembali di RE. Pada apa ya, Pak? Kalau saya jujur lelah. Habis main ini, rekam Watch Dogs ya, dia bisa rekam. Apa sebenarnya? Maksudnya itu game terlalu detail, jadi kalau diupload tuh giganya harus gede. Yoi. Karena pixel harus banyak kan. Sama, gue juga begitu. Ya itu kalau yang ngerti inilah, ngerti bitrate lah. Jadi file paling gede diupload ke YouTube tuh Watchdog. Contoh gue baru upload review Assassin's Creed 2. Kan game sederhana, game PS2 ya kan, era-era dulu lah. Kayak Leon gini. Malah dia lebih baru kan. Itu aja 28 menit cuma 600 MB filenya. Kecil sekali ya. Watchdog 20 menit itu 3 GB, Pak. Lanjut, oke. Okay. Ternyata gitu penderitaan upload Watchdog. Sial, gimana saya belum lanjut. Oke, okay. Anyway guys, di part sebelumnya kita udah ngobrol sama si Kontet, ya kan? Kontet. Ternyata namanya Salazar, ya kan, di atas Salazar, tuh, Pak. Salazar. Nah, ternyata terus Salazar. Dia tiba-tiba ruangannya tertutup, Pak. Salazar Slytherin. Iya, Salazar Slytherin. Beautiful decoration, but something's missing, tuh. Something's missing-nya tuh ininya nih, Pak. Nih, kan item-itemnya nih. Hilang dia, nah tugas kita sekarang mencari itu. Kalau Leon cerdas, something's missing, ya kan? Berarti untuk ngebuka dia harus nyari bentuk kayak gitu, ditaruh ya kan? Logikanya mungkin nggak ada sesuatu yang ditaruh ini. Berarti kan mungkin itu ininya kombinasi key-nya hanya untuk dipencet aja. Coba aja pencet terusnya. Bener. Bisa nggak ya? Logikanya. Coba dulu dong. Berturun pasti pencet. Bisa loh, saya protes. Merusak Capcom. Oke, okay. Anyway guys, sebelum kita lanjut ke tempat berikutnya ya, kemarin ada yang komen banyak banget, bang. Rusak mood gitu loh. Bang, di ini aja bang, sniper dijual aja bang, katanya jelek, itu sniper udah gak bakal kepake kok, ganti sama sniper yang baru. Terus tas tuh dibeli bang, tas tuh penting banget, ntar ke depan-depannya bang, pastiin tembak lampu-lampunya tuh yang berapi-api. Itu soalnya ntar ya, dapetin spinel, kalian lebih hafal ya. Allah, kaget gua. Oh ada lagi, gak teliti berarti. Di 4 lalu udah mati semua ya bang. Gila. Gila, tapi tendangan laki still oke okay. Diam, kamu diam. Diam gak? Oh, udah kan? Sadler katanya. Masih muji gitu, tapi 1200 petas. Jadi lumayan. Ini sini gak sih? Karena itu gue harus mesti ke merchant dulu gitu loh. Kita akan melakukan bisnis deal lagi dengan dia. Aduh. Ini loh. Welcome. Ya ampun. Got some rare. Apa nggak usah kita sell, katanya bang jual aja bang snipernya, sniper udah nggak dipakai, oke kita jual, terus beli yang baru, nggak cukup duitnya kan lucu. Nah ini broken butterfly nggak usah ya, gue inget kok kita bisa dapetin ntar broken butterfly, punisher blacktail, ntar shotgun juga jangan riotgun, jangan diedit banyak-banyak katanya, turn up ya soalnya ntar ada shotgun lain ya betul. Nah ini katanya beli yang semi auto ini katanya. Ini berguna banget untuk kedepannya, bener sih gue setuju. Oke, ini, oh tempatnya juga lebih pendek ya. Jadi ribet hidup ini. Kok jadi ribet? Itu dong, jatuh nah, atas itu merah-merahnya. Si itunya butut. Ada apa sih? Tunggu nih. Sini gue protes ya kan. Kenapa? Leon itu mana kopernya, ya kan? Yoi. Pas jalan-jalan bawa koper gitu kan yang bener ya. Mana 415 pak, ya kan? Kenapa? Gue nonton demo ya kan, demo yang basically chapter 1 ya kan di YouTube. Chapter 1 ya. Gila. Kenapa? Kita berkemah sini ya, tiba-tiba ada kemah ya kan. Iya. Si boyband burukan itu juga udah menyediakan. Jaket Doraemon semua. Jelek banget Seolah sih. Gitu loh. Iya bener juga. Main thrower gak penting katanya. Penting sih bang, gak tapi penting. Ntar aja katanya. Gak penting. Scope rifle, nah ini semi auto rifle yang penting. Penting, semua penting. Tapi bener loh, gue ngeliat yang waktu-waktunya cuma sejam dua jam gitu, Resident Evil 4 main dia lewat-lewatin aja, lewat. Iya, itu kemarin ada yang live tuh pak, di YouTube. Dia bener-bener nemu musuhnya gak dibunuh, bener-bener ngamatin pakai handgun. Karena emang bener. Gile. Soalnya nanti apa ngalahin nanti saya spoiler. Ada main RE1 cuman 35 menit pakai pisau doang lagi. 30 menit lewat-lewatin aja lah. Musuh ya. 30 menit apa sejam gitu kemarin. Iya, pokoknya segituan lah musuh. Tapi kalau masalahnya kalau misalnya saya ngelautin doang nanti ciri hasil Leon hilang. Leon
Leon itu ada musuh yang mengganggu ketampanan dia. Bener. Itu mesti dihancurkan. Itu gue setuju, gitu. Sinta, kenapa? Iya, betul. Nah, ada gue alasan sebenarnya untuk nggak setuju, tapi betul. Kenapa gue setuju? Leon itu sial. harus ada yang melewati ketampanan dia tuh. Ngapa nggak bertendang? Iya, padahal bisa dengan perlahan dengan sopan gitu seperti ganteng. Ini itu, ya kan? Bisa juga. Bisa, bener. Tapi kurang ganteng emang, gantengan nendang. Gitu loh. Kalau tulang kering melengkung kan. Ini kayak gue inget deh kayaknya nih. Mundur. Ini lo ke bawah ntar ketemu lucu-lucu. Iya, makanya. Kemarin juga ada yang rekomen, bang, pakai sniper. Ternyata yang kepala-kepala yang putul, yang kepala yang keluar apapun dari kepala, itu basically apa bisa dikalahin pakai flash grenade, bener. Luar biasa. Oh, dia tahu. Penciuman harta karunnya tuh luar biasa. Hidung gitu loh. Leon itu. Ini yang gue bilang sama lo ya kan. Papi-papi nose tuh suka kecium gitu. Karena kalau main cuma jalan-jalan dong itu gak seru. Iya. Papi nose sifat Leon tuh hanya tahu sekitar 1/26-nya. Betul. Captain Louis Serra. Oh, Louis Serra. I have confirmation that Serra has entered the castle. Why would he leave me question his motive? But we must seize the moment and capture him. Oh, itu American who apparently has Serra. Louis Serra tuh yang si teman yang Meksiko itu, yang polisi. He took some vaccine when he stole our sample. Vaksin, Pak. Oh, vaksin maksud saya. We can know that we must have the sample. If the sample... Jangan percaya vaksin, teman-teman. Ya. Coba pikir orang zaman dulu, kenapa sehat-sehat panjang umur? Kan ada vaksin-vaksin. Iya juga sih. Apa coba vaksin-vaksin, ya kan? Oh, dia biar anti sakit ini, lain sakit itu hanyalah permainan dunia. Oh iya loh, permainan iya dunia sih. Farmasi. Jadi, lo mau bikin obat, lo harus bikin penyakitnya. Iya kayak, sih, Pak. Kayak ini aja. Kayak yang kemarin kasus tuh ya. Perusahaan antivirus gue, dan lu mikir gini loh, perusahaan antivirus nih bangkrut gak ya kalau gak ada virus? Nah, Bikin virus lah. Makanya kan yang itu bikin virus, dan Pak. Tuh ada gitu loh, pernah ceritain ke gue. Orang antivirus, wah, gue bikin virus, aduh. Jadi ngerikan gitu ya, Pak. Oke, okay. Ini jujur tadi kita dapat key-nya untuk kesini. Nah, ini gue lupa nih cara ngalahin, pokoknya seinget gue ya. A prison perhaps, katanya. Padahal dia bisa lompat kanan gitu loh. Oh iya. Tapi coba game kayak gini dirilis sekarang, banyak orang berisik. Kan di kanan, game gak realistis, gini. Oh, gue lupa. Itu kata teman-teman juga. Apa? Harta karun topengnya dijual aja. Soalnya ntar ada lagi yang lebih bagus, katanya. Sial sih, lupa tadi. Ini gue enak banget nih. Gue paling benci sih, Pak, sebenarnya Pak. Tapi ada gini, jadi saya gak jadi benci. Jurus menggabungkan ulek-ulek herb. Oke. Di situ yang enggak ada. Look at that, ya kan? Hup. Wait. Wait. Diulak ini, Pak. Gila, mata dijahit. Buta deh. Oke, Ashley. Pas mau balik ya kan? Wait. Tunggu sini. Oh, dia kan buta. Dia kan buta ya. Kan dia sebenarnya kita mesti activate key itu doang, Pak, sebenarnya, Pak. Ya tadi ada api-api yang menutupi jalan kita. Astagfirullah. Assalamualaikum. Oh! Kabur. Dia blue. Kabur. Gitu. Allah. Kabur. Dia sebenarnya buta, Pak. Kita tinggal bunyiin ini aja, Pak. Enggak tuh kayaknya enggak butuh tamat. Oh, pakai TMP, gue lupa pakai TMP. Gue ada feeling dia enggak butuh tamat loh. Sampai kok lu. Ya biarlah hancur deh. Gitu, Pak. Jadi kelemahannya di punggungnya. Dapur 15.000, Pak. Banyakin deh, perbanyak deh. Jangan deh. Ya. Aduh. Kelemahannya di punggungnya makhluk segede ini gitu loh. Coba, kita gak bisa dicek ya. Ya ampun. Dah, cukup. Udah bikin mual, sudah. Cukup. Follow me. Tapi gara-gara tadi api kita hentikan, Pak. Lihat. Matano apa? Udah sayang kalau gue pakai granat. Maling aki ini. Tendangan pria, dua pria dijatuhkan. Diam kamu. Ashley, ikuti saya. Kok
buru-buru amat. Tahu, pakai laster lagi. Udah deh, Om. Palanya. Ashley mundur. Karena saya nggak punya flash granat. Nah ini, kata teman-teman, kalau lagi ada gitu, pakai sniper, Bang. Tapi mesti tembak ke lehernya, Bang. Yang ada ininya nih. Iya bener lu. Bener. Pakai sniper ya rahasianya. Itu gue baru tahu jujur kalau yang sniper. Dulu gue ngebunuh begituan pakai flash granat mulu. Kalau flash kan aduh. Wait. Itu dari jauh. Kan? Oh, lo saya suruh wait dia. Wait. Oh, oh, kamu udah punya granat. Kenapa lagi lupa? Lupa. Pakai reload. Tenang, dia megangnya panah, Pak. Jadi kalau panah dia nggak nyerang melee. Gitu. Gila sih bego. Bego itu naujubila menjalik gitu loh. Assalamualaikum. Allah. Udah jangan om. Pas udah dekat jalan gitu loh. Gila. Tenang, Ashley aman kok. Dia tuh lebih pintar dari Leon, kita gak usah pedulin dia. Dia tuh perempuan anak presiden, karena mungkin anak presiden ya. Jadi otaknya sedikit jalan daripada Leon gitu loh. Duh, Leon tuh intinya mengutism, jadi tampan, udah cukup. Di hidup dia tuh tugasnya itu, udah. Walaupun di RN6 gak tampan-tampan amat gitu loh. Aduh, gue paling benci nih di sini nih. Aduh. Mungut dulu. Paling benci nih, ada pakai ini mesti. Loh sebenarnya kalau satu sayang sih, sini. Nah ini loh Pak, yang pakai perisai ini nih Pak, nih, mesti gituin Pak, dah. Sekarang tinggal manusia yang pakai ini kita kritikin kayak ginian. Allah, ada pakai panah loh. Ini Ashley jangan lihat-lihat dah, jangan lihat-lihat. Don't look back. Okay, look back now. Aduh. Lagi. Kamu lucu deh, enggak nyah. Leon. Ya ampun. Ye, tawa lu kampret. Sini. Ashley, demi ampun. Hup. Ya Allah, masih hidup aja nih orang. Gila, boleh juga dia, sial. Ya kan? Diam kamu, ya Allah Leon dari deket. Oke, jurus ngambil duit dari zombie. Gila, baru gua ngomong kapan tuh panah kena. Kena, Mac. Duh, tolong. Gimana nih, Pak? Duh, pakai ini gak ya? Nambahin Max health. Sayang, gimana dong, Pak? Hah? Biar diem. Ya Allah, kenapa sih? Kamu ngapain, Pak? Hah? Ada apa, Pak? Tiba-tiba saya haus tapi gelasnya kosong ternyata. Aduh, dikerubutin dari segala arah nih, gimana? Paling terowongan saya ngelatih begitu. Ah, nih, gue bagi aja. Nah, bagi aja. Ya, shotgun gue. Ashley, yuk kita kabur sekencang mungkin. Ya, ya ampun. Aduh Ashley, mati tuh kena panah. Udah lah. Itu dulu aja. Udah Pak, tenang, kalem. Oke. Diam kamu. Udah, tenang. Saya ngeliat belakang orangnya kalau Leon. Oh. Mantesan. Only moving forward ya. Iya, maksudnya dia, bagus. Dia baru nonton film itu gitu loh. Disney. Film Disney, apa tuh? Suplex, motherfucker. Oke. Diam. Dia nonton Mr. Robinson tapi enggak ngambil intinya gitu. Dua ya kena sekarang gimana dong? Tolong. Embol lu aja. Ini dulu buat Leon. Oh gitu, Ashley juga kena Pak. Aduh, ini boros nih gue nih. Bang, gue mah boros banget pakai obatnya, yoi kan. Karena itu gitu loh. Gemes deh gue. Udah. Udah belum? Kapok gak lo? Kapok.
benci banget. Nih, apa sih nih yang ada dua yang bikin saya kesel gitu loh. Diam. Mana sih? Yang panah-panah tuh. Ini bawah itu tadi. Mana ini? Kanan, kanan. Nah. Gimana sih? Bukan. Nah, itu yang gitu doang. Ini banyak nih, di sini banyak emang hampir enggak habis-habis. Hah? Enggak, maksudnya banyak. Oh, ada green herb good. Mana? Oh. Tuh. Lama lo. Majur ya. Kesel gue. Ya Allah, Mas. Kamu tuh cari kerja. Gue sebel nih begini-begini nih. Nah. Dah. Kita suplex aja lah. Nggak bisa lah. Jadi kalau kick tuh kekuatannya berapa persen sampai ada yang tulisin kemarin, Pak, di part gue sebelumnya. Oke, okay, Ashley, get the fuck out. Mengerikan gitu loh. Oke. Okay. Dah. Ini kayak kita mesti bergerak deh. Saya foto. Kok mau foto kenapa? Ketampanan Leon agar besok saya seperti dia gitu loh. Suplex. Oke. Maling aki. Oh, maling aki. Bermain Sigler apa sih? Titan Wars. Apa itu? Biasa Pak endorse. Oh. Oke, alhamdulillah. Sudah cukup chaosnya. Sudah habis. Enggak, musiknya sudah. Gue belum. Tapi ini pintu-pintu ini, oh bukan, itu pintu buat zombie. Oke, okay. Belum habis Pak sebenarnya Pak, cuman wave 1 udah kelar. Oke, okay. Ini gue gabungin dulu deh. Dah, red herb itu penting. Red herb sama green herb itu kalau digabung jadi full. Itu bawah-bawah, sana? Iya tadi. Oh gue inget nih, yang ruangan depan tuh, aduh. Tenang dong Pak. Ya Allah. Kenapa tenang Pak? Lah. Ditendang ya, gak ngasilin apa-apa lagi, dasar. Dih, Michael Jackson loh. Thriller. Jadi sebenarnya di ending ini Easter egg gitu. Ada loh. Easter egg. Iya, sebenarnya zombie itu gak ada yang zombie. Iya, semuanya dancer. Lagi syuting. Let's get this thriller. Sumpah ya. Aduh. Nah ini penting. Sian ya, kita gak tahu selama ini. Sini Ashley. Alhamdulillah. Ini kita gabungan dengan ini Pak. Ya kan, mudah-mudahan. Ini kepake deh ke Leon deh. Dah, they're full. Ashley, you wait here. And I'll go this way. Tunggu dulu. Take dulu. Reload dulu. Gimana caranya kemarin tinggal gini deh kayaknya deh. Salah. Ini combine dengan mana gak bisa. Gue kira bisa reload dengan itu gitu loh. Plok, cerk. Ini mesti di-reload-reloadin dulu nih Pak. Kalau ngantar ngerepotin Pak, aduh. Ada ini ya, abis ini masuk banyak. Masif, bukan banyak lagi. Iya, ini tuh bakalan masif all out war. Gak ada yang sepria Leon, karena Leon akan menghadapi satu, apa tuh namanya? Satu koloni. Demi munculin itu doang Pak. Lihat deh ntar. Satu horde dateng. Lo lihat nih. Gue sih siap-siap aja. Mana ya? Dateng gak lo semua? Oke udah, jangan dateng deh, gue berubah pikiran. Loh? Dari mana asalnya lo? Sial. Geli gak? Kesel gue. Pistol katanya teman-teman sih katanya kurang kuat. Ada yang bilang, "Bang, ini kok pistol yang lu pakai kurang kuat, Bang." Tapi emang pistol yang paling kuat ntar keluarnya pas udah tamat. Ya itu sih ntar aja emang. Matilda namanya. Kalau aku dobrak, kira-kira gimana, Pak? Kur. Lagi. Kur. Lagi. Kur. Pulang. Nampak. Dia udah mengayunkan itunya, Pak. Gak ada itu apa granat gitu. Ada Pak, sebenarnya Pak. Yang meleduk langsung. Ada Pak. Nah ya mantul. Wow, gila, tetet.
tenang kan, kalem kan lo. Jadi bubur semua. Masih pak. Masih. Itu pak, jangan kerat minum pak. Gak sehat. Lebih lo gak sehat, di. Kok? Ada yang dari sini pak, emang pak. Gue inget juga gitu. Ah, dari mana? Dari atas. Bener lo. Dia udah kayak curut. Dari atas tuh. Oh. Pak, belakangnya mau udah mati. Udah tuh udah jatuhin green herb. Asli saya takut. Bodoh. Udah habis ya? Masih ada suara yang ada gak? Ya, udah balik lagi belakang. Balik ya belakang ya. Keluar lu. Apa coba nih? Norak banget dari lubang-lubang. Oh. Allahu Akbar nih orang kagak ada kapok-kapoknya. Gini nih Pak, nih biar kapok, biar kapok, biar kapok. Biar kapok. Gila gak mati lo. Ya lo reloadnya. Ah lo, udah kelar hidup. Udah kelar belum hidupnya? Masih lah gue ya. Emang banyak nih Pak. Ashley, aku kok takut? Ashley juga takut kok. Follow me. But you stand here. Dah. Gua ngeri loh pak. Sah, kanan, kiri. Lemot banget. Kosong. Come on. Udah habis ya. Yuk. Matano. Matane sempal. Mana sih? Pasti kalau lihat walkthrough gitu ada cara cuman lewatin doang aja deh. Sebenarnya pak, ini masalahnya. Cek apa? Ashley, kalau Ashley lemot gitu, tapi kalau Leon cepet tapi Ashley diincer. Matane ini ada di bawah nih. Matane di bawah ya? Lah, ayo, come on Ashley, let's get the hell out of this. Freak is freak is freak. Tapi belum selesai gitu loh pak. Look, there's a freak over there. Ampun yeah. Si zombie ini lumayan rajin loh. Iya. Tapi abis lewat dibalikin lagi dulu. Kerennya tuh ini gitu loh. Rajinan. Udah gitu tipe Leon tuh tipe-tipe cowok manis. Yang lompat ke kanannya gak mau. Gak mau. Mau kan lompat. Maunya ntar ini. Ashley, kamu urus dia. Terlalu manis jadi cowok. Terlalu tak ketampanan rambutnya tuh kalau dia manjat. Watch dia tuh bisa kepotong. Yeah, iya. Udah tuh hilang, Pak gue. Bukan belum, Pak. Lihat dong. Watch out for me ya. Ya. Itulah kata teman-teman. Belum mati, Pak. Belum mati. Masalahnya Leon pun juga lagi kesusahan hidupnya. Diri. Langsung. Okay. Oh my god. Diam lo. Darah WWS-nya bergejolak barusan. Udah kosong. Itu mau apa lu bandingin sama apa? Enggak bisa. Profesional lewat. Bisa. Lewat. Ya kan? Siapa lagi? John Cena lewat. Batista lewat. Terus yang itu spear apa man? Siapa? Gan. Woman's in trouble, damsel in distress. Kau ke situ? Ada anteng lo. Kadang si Asli juga lugu gitu lo. Lucu dan gogon. Pak itu pak. Kau lu, gua tak bakal hidup lo. Aku baru mati udah. Nah, abis itu aman. Ini kan gak dijagain ya. Padahal dia bisa balikin lagi gitu lo. Iya bener juga sih ya. Saya untung zombie tuh stupid kayak penjaga di Assassin's Creed. Kayaknya. Udah deh. Belakang pak? Lu nggak ada belakang? Ada belakang air. Oh, ada. Apa sih ngomong apa sih? Usyuk. Oh masih ada. Masih pak. Udah. Biar diem. Biar diem pak.
lagi nyembahnya si Saddler kan yang mana tuh ilang. That is give you our power. Gila tadi bantingan real. Gila. Foto tadi the suplex foto, the Instagram the, the suplex is more than SmackDown. Randy Orton nya lewat SmackDown. Come on baby girl, come on. Udah ini udah di bawah nak. Ya Allah. Anak presiden nih karena suka gak ini. Boleh genit tapi lihat situasi ya, please teman-teman ya. Buat lu lupa ada yang cewek yang nonton, please. Please. Boleh genit, siapa yang bilang gak boleh genit? Tapi kalau kayak begini, waduh lu. Jangan buat deh. Centil, apalagi kalau ada cowok manis kayak begini, Leo. Susah. Sekarang ngatain dulu, Town. Kamu gak bisa. Jatuh. Jatuh, kegulung sama karpet. Blok. Jadi kue dadar. Duh. Aduh, gue benci banget nih. Udah, maksudnya udah hilang kok. Ini yang aliran sesat bukan? Eh, tapi ini kayak gue tahu nih. Ini yang ada monster juduk-juduk gak di sini? Makanya coba. Gak kosong nih, Pak. Nah, biasanya kalau habis banyak gitu istirahat. Iya, gak ada musiknya soalnya juga. Di saat ini, saatnya mencuri gitu loh. Ini seperti ini ya kan. Hup, kumpriang. Lucunya game ini ya. Abis masuk pintu, tenang gitu loh. Padahal tuh pintu dikunci kagak. Oh, ada dia. Ada. Oh, the truth of the light has spoken gitu loh. Nah, aduh. Oke, saatnya mutism. Mutism, ya. Ya kan? Terus udah ini udah coba kita lihat treasure map dulu, Pak. Ada yang kelewatan enggak? Oke, di sini ada treasure kan, untung aja. Feeling Leon tuh so good. Di pojok atas kanan, di mana tuh? Oh, sudut mata hijau. Pojok atas kanan, di atas berarti ya. Dari situ. Oke, ntar. Nih kita berbisnis dulu, guys. Welcome. Kata teman-teman disuruh jual, oke. Okay. Jual apa topengnya? Topengnya tuh udah enggak butuh, ntar ada yang lebih bagus. Oke, okay, jual. Velvet, jual. Kok apa nih? Velvet. Bodoh. Spinel. Oke. Okay. Ini beli obat dulu deh, penting. 100.000. Yo, ih. Force spray enggak bisa sial. 100.000 dapat lah ya DLC. Gak DLC ya sini, dah tuh. Sweet case lebih gede, Pak, sekarang Leon. Lumayan. Aduh, suitcase, Pak. Iya, suitcase. Apalah itu? Sweet. Ya, sweet. Suitcase lah, apapun itulah. Case lunyu. Case lunyu. Level ini auto nih penting ya. Reload speed. Thank you. Itu kangen game-game ini sumpah. Capacity iya, Pak. Gue sekarang teman-teman lagi mainin game di PS Vita ya kan. World of Final Fantasy ternyata bagus gitu loh. Kemarin tuh gue nggak nemenin Final Fantasy 15 lah. Ternyata kalau World of Final Fantasy juga bagus. Iya bagus, Pak. Nah ini baru nih, ini baru nih. Apa? Ada begini-beginian nih, Pak. Apa ini baru nih, apa coba? Lah. Target practice, game rules receive prize di atas 1000. Bonus dia nih, gue tuh agak ini loh, dia nih buka usahanya tuh jago. Enggak, dia mesti dia. Iya, tuh. Dia tuh kayak suster Pokemon, kembarannya banyak, dia bukan dia doang itu. Tapi tetap aja tuh, kita sekarang ganti. Oke, yuk. Oh. Ini jadi Pak, saking jiwa wirausahanya gede udah jadi zombie pun masih wirausaha. Iya, bisnisem. Bisnismen itu luar biasa gitu loh. Kalau badan tuh headshot, itu cepet ya? Oh enggak, 50. Mesti headshot emang. 100. Iya, headshot 100. Kalau badan 50. 200. Hah? 200. Ada 200 tadi. Ini yang bener. Tapi yang penting kena semua, Pak. Sebelum dia tidur lagi, Allah Akbar, kaget gua. Mana? Oh, yang ibu-ibu 200. Kaget gua. Monyong. Iya. Yeah. Gua kaget gara-gara lu tuh. Udah. Udah. Coba dapat apa gue? Eh, setan, dapat apa gue? End game. You've been awarded 3 bottle caps. Heh. Pelit lah, dasar. Buat apa 3 tutup botol? 3 tutup botol apa? Gunanya apa? Eh, balikin enggak? Enggak, gini deh sekarang, change weapon deh. Sniping. Isi cuma sniper main gun, oke. Coba, ini jangan sampai gue bong-bong waktu, gak dapet duit.
tadi, Pak. Sama. Oh, beda, Pak. Beda. Ada begitu-begitu ya sekarang. Lalu Miki Emilnya sopin nih. Ada begitu-begitu ya kan, tau gitu langsung sniper ya, Pak, kita. Kasih tahu dong, Pak. Nah, karena ya karena udah bisa nggak munculinnya. Langsung sniper. Belum 100, Pak. Ternyata yang itu tadi bisa ganti senjata. Ya 1200 loh. Ya Allah. Lalu 500 sisa Lazar. Nggak deh bisa ada tempat kayak gini gitu loh. Dapetnya terus apa gue? Ini udah lebih nih. Eh, kampret. M. It's row, first row collection ku 15.000, Pak. Bagus. Ini 3 botol cash tuh buat apa? Nggak ngerti. Berkumpulin sampai 6 kali dapat duit. Oh, usaha. Udah, save di sini, save di sini. Usaha lu tuh farming, farming. Farming. Usaha lu tuh bisnisnya lumayan gitu loh. Duh, lu tuh ya temen lu yang satu itu. Coba. Aduh, beli apa ya? Untungnya di dia apa coba? Nggak tahu. Bayar kagak. Dia puas. Iya. Jadi satu bagian pemborosan kakaknya mungkin. Nggak, ini tuh dia begini ngeliat Lil. Iya. Ngeliat selat kamu, aduh. Anjir, gue perubahannya tuh drastis banget tentang game ini gitu loh langsung. Anjir, ngeri amat. Terus kayak ngerusak mood ya? Bukan ngerusak mood lagi, Pak. Open from the other side lagi. Aduh. Oh, di sini ada tangga, seingat gue, tapi gue lupa. Coba. Ya, nggak ada, Pak. Eh? Ada. Dia di atas tuh, di atas dengan gue, ntar kita akan ke atas gitu loh. Eh, bukan dari sini ya. Soalnya ini kalau nggak salah ada sesuatu sintik yang... Sintik belum gitu. Bukan sintik dulu. Ya. Ya. Kan Dion, kamu apa kan dia anak presiden loh? Di balik permainan kita, dia ternyata Dion nggak bisa dipercaya sebagai laki gitu loh. Kenapa sih? Ngeri banget, Pak. Gini asli ya, itu kan ada dua gitu. Mm-hmm. Berdiri tengah, kan kita nah. Bodoh lah. What's going on lagi katanya? Nah, capek gua, bego ketemu bego. Bego ketemu pervi. Susah. Iya, elah, I'm coming for you. Capek gue, oke guys, kayaknya itu dulu guys untuk part ini guys. Makasih ya, saya asli diculik ya, lagi. Makanya sosok muka bodoh lah. Sudah cukup, kata dia. Itu Leon, Leon. Oke, itu aja guys untuk part berapa nih ya, Pak? Part 8 ya kayaknya ya. Saya lupa. Maksudnya apa tuh tadi? Stay away mau ngapain coba? Itu enggak sadar ceritanya. Kan tadi kan batuk darah. Reject the line ya. Ternyata ada dunia Watch Dogs juga di game ini gitu loh. Ada Jack menjack. Malah dikasih tahu gitu loh. Wonderful Trap itu trap paling konyol sih tadi. Iya. Bego aja sih aslinya. Oh yes. That should keep me company, cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. Ntar lo, kayak gue inget tuh monster di bawah itu ada. Duh, udah males dah. Oke, akan dilanjutkan di part berikutnya guys. Ini part adalah part 8. Kayaknya sendiri guys. Enak aja. Kita akan lawan serangga di part berikutnya. Oke, thank you banget guys. Seperti asli, lihat di si dogol. Duh, asli's on the other side. I better find a route quick. Padahal seperti yang lu bilang, didorong, wuff, dia kesana. Dia belum nyoba. Belum gitu nyoba, lah. Gitu lah. Duh. Oke guys. Dia kena panah dikit lagi dari bawah. Bener juga, kan tadi ada itu-itunya ya. Iya. Duh, ini dia pintunya, pintu menuju kemaslahatan. Oke, okay. Terima kasih guys. Thank you banget guys. Sampai ketemu di part 9. Bye-bye. Wah!